tahu deh. Mudah-mudahan udah dibuka sekarang. Tapi lu sempat waktu itu nanti nggak sih kenapa lu di blok? Kan marah, kalau marah ya mungkin emosi. Oke, tapi lu coba menghubungi nggak sih biar? Kalau dulu apa? Sih emang nggak coba menghubungi, cuma kan kemarin pas ketemu dikasih tahu. Cuma kan pas dikasih tahu ya mungkin tuh lagi story-story ya, jadi rame gitu. Jadi konfirmasi nggak sih marahnya kenapa? Ya aku tahu marahnya kenapa, aku tahu. Aku juga kalau apa salah pastinya aku ngerasa nggak enak kan, harus memperbaiki gitu. Cuma kan mungkin ada prosesnya gitu. Aku juga habis ngerasa salah nggak langsung minta maaf langsung ke depan orangnya, karena emang nggak ada kesempatan ketemu pertama. Terus kedua aku waktu itu ngerasa nggak enak, aku malu gitu. Terus aku kayak wah aku jadi begini, aku jadi nggak enak gitu. Jadi aku pikir aduh gimana ya cara ngomongnya, waktu itu juga bingung gitu, jadi takut. Tapi kemarin pas ada kesempatan ketemu lagi akhirnya yaudah disisir gitu, aku harus dewasa, kalau aku salah aku harus minta maaf. Dan kalau memperbaiki sih udah dari awal-awal gitu, aku memperbaiki tidak mengulanginya lagi. Tapi kalau kemarin yaudah aku harus dewasa, akhirnya aku memberikan